Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tiga kerugian. Terus mengejar-ngejar mantan. Ya, sebenarnya kerugiannya banyak tuh ngejar-ngejar mantan ya. Tetapi kali ini kita bahas tiga saja. Yang pertama, ketika kita terus ngejar-ngejar mantan, mantan jadi tidak akan pernah kangen kepada kita. Lah bagaimana dia mau kangen kalau kita nongkrong terus di depan rumahnya, kita selalu miss call, kita selalu nongol di tempat dia bekerja atau di kampus tempat dia kuliah ya. Padahal yang namanya kerinduan itu akan muncul kalau orang tidak ketemu. Kalau orang ketemu berkali-kali, orang tidak kangen. Coba deh kita dengan teman-teman kita sekolah dulu. Kan kangen ya setelah sama-sama dewasa, sudah lama tidak pernah ketemu. Tapi ketika masih sekolah bareng ya tidak kangen Paling ya kalau liburan yang naik kelas satu bulan begitu Baru tuh mulai agak kangen Jadi bagaimana mantan mau balik Kalau kemudian dia tidak pernah merindukan kita Karena kita terus ngejar-ngejar dia Yang kedua kerugiannya ketika kita terus saja mepet dan ngejar-ngejar mantan Maka Mantan akan merasa tambah benci dengan kehadiran kita dan merasa terganggu. Dia baru mau tidur, kita miss call. Dia baru mau berangkat kerja, kita sudah muncul di depan pagar rumahnya. Ya, dia mau bekerja, kita sudah ada di tempat dia bekerja, dan seterusnya, sehingga bagaimana mantan bisa rindu kalau kemudian yang tumbuh di dalam hatinya justru rasa benci karena dia merasa betul-betul terganggu dengan segala manuver dan usaha-usaha kita untuk bisa mendekati dia lagi. Yang ketiga, ya. Ketika kita kejar-kejar terus dan mungkin dia mau melayani untuk ngobrol, untuk bicara dengan kita. Mantan ini sedang emosi sedang tidak menginginkan kita, merasa terganggu dengan kehadiran kita, sedang benci-bencinya, dan kita ngobrol dengan dia, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Seharusnya kebencian mantan kepada kita itu cuma level 2. Ya artinya peluang untuk dia kangen lagi untuk jatuh cinta itu sangat besar. Tapi karena bertengkar terus ya, kan mantan emosi itu. Otomatis ngomongnya keras ya, Uh, ngomongnya mungkin terasa menyakitkan bagi hati kita dan kita respon. Maka terjadi pertengkaran dan pertengkaran itu akan membuat kebencian di hati mantan dari level 2 bisa jadi level 9. Dari awalnya dia cuma pengen menenangkan diri jadi pengen pisah betulan. Nah maka ini tiga kerugian ketika kita ngejar-ngejar mantan maka saat mantan sedang tidak menginginkan kita diam itu adalah yang terbaik ya dengan diam kita menghindari pertengkaran dengan diam kita juga menghindari mantan jadi tambah benci kepada kita dengan diam kita juga menghindari membuat gangguan untuk mantan dan dengan diam mantan jadi merindukan kita karena jadi jarang ketemu jadi jarang mendengarkan suara kita. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan auliasmut Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik-baik dan jika tidak bisa maka diam menjadi lebih baik. Demikian semoga bermanfaat Wallahu a'lam bissawab billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.